Masyarakat Tapian Dolok laksanakan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah bersama Dr. Anton Saragi. Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Selasa tanggal 17 September tahun 2024, Forum Komunikasi Masyarakat Tapian Dolok menggelar tablik akbar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lapangan Dolok Maraja Tapian Dolok, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan mengundang Ustaz Sahroni Sage dari Tebing Tinggi. Ketua Panitia Selamat Riyadi mengatakan bahwa kepada Bapak Anton Saragi kami ucapkan selamat datang di Kecamatan Tapian Dolok, dan memohon maaf kepada para undangan bila mana ada penyambutan kami yang kurang di sana-sini, sekali lagi kami mohon maaf, ujarnya. Yang saya hormati, Bapak Agus Saragi, orang tua kami juga. Ya. Tokoh masyarakat Tapian Dolok Julham menyampaikan, mewakili tokoh masyarakat Tapian Dolok selamat datang di peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui peringatan ini mari menteladani sifat-sifat mulia dari Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan semakin kuat keimanan kita, mari bersolawat dan berdoa bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ujarnya. Dalam melaksanakan tablik akbar, juga memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun Dr. Anton Saragi dalam sambutannya mengajak umat Islam untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan dari sifat-sifat munafik, antara lain agar kita menjaga amanah serta menyampaikan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakannya bahwa apabila saya dipercaya untuk memimpin Kabupaten Simalungun, saya akan menjaga amanah, ujarnya. Tim MSTV melaporkan. Koma sampai akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Ustaz Saroni Sarjana Agama. Kenal sama Ustaz ini? Kenal di mana? Di Tebing? Oh, di sini aja ya? Gak pernah ngundangnya ya? Oh, belum Pak Ustaz? Nanti kabarnya diundang ntar. Bapak Isyanto. Pak Ayah nih ya, gitu ya? Pak Ayah. Ya? Ya, tapi ini sama klingking sama jempol harus kerjasama. Kalau nggak dia kerjasama, nggak bisa pegang mic, lepas di micnya nih. Ya kan? Mesti pegang nih berlima gini dia. Jadi artinya harus gotong royong. Ya, jadi harusnya sama. Jadi dalam hari ini tentunya kita merayakan tahbir. Tablik Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini kita mengingatkan kembali bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir kepada disampaikan oleh Allah untuk umat manusia. Oleh karena itu kita ikutin akhlak-akhlak daripada Nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW. Apa itu akhlak-akhlaknya? Akhlak yang selalu ini dalam rangka takbik akbar untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bagi forum umat Islam. Harapan ketua lah untuk masyarakat Tapian Dolok dengan acara ini. Harapannya terbesar kita mempererat tali silaturahmi, memperkuat tali silaturahmi dalam artinya kita mengapakan jamaah lah. Jamaah. Karena forum umat Islam itu sendiri merupakan satu badan atau satu forum yang untuk menyatukan, meningkatkan tali persaudaraan. Ini ketua, ini kan ada tamu tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun yang banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Simalungun. Nah, kebetulan kan Bapak ini beragama Islam dan mencalonkan diri menjadi bupati. Kasih coba Pak, apa kasih pandangan ketua harapannya. Jadi
Pak Anton itu merupakan sosok yang sudah dikenal khususnya di Kecamatan Tapian Dolok, apalagi dengan forum komunikasi umat Islam. Yeah. Ya. Karena beliau juga salah satu kita di sini ya, tamu sering yang kita ajakkan tamu untuk diskusi tentang masalah umat Islam di khususnya Tapian Dolok. Dan kami berharap juga dengan ada acaranya ini ya untuk bisa menyatukan suara masyarakat tadi khususnya umat Islam, bisa mengantarkan beliau untuk menjadi bupati di Simalungun. Siap ketua, siap. Ada kami sampaikan juga kepada seluruh umat Islam ya, kita saat ini sudah mulai menyatukan ya untuk mencari pemimpin untuk membuat satu perubahan yang lebih baik ke depan khususnya di tanah Habonaron Dobona Kabupaten Simalungun ini. Siap, siap ketua. Ya. Ngene-ngene lah moto ya. Ikulah masalahnya. Apa menene 1 jam lebih?